dekalan dari TMTN, KWK, sama HB. Alhamdulillah. Ya, bukan provokatornya Om. Tapi sebelum saya provokator, dia sudah punya murid. Ini Mas Tommy Bapak itu beli pastol ya. Oke. Dari peternak atau penangkar Tulungagung lokalan aja. Ring Ichiro. Ring Ichiro punya Pak Yudi Maskur. Nah, itu beli pastol. Ya. Beli pastol baru pastol. Jadi kira-kira umur 8 bulan 9 bulan lah. Pastol, ya kan? Nah itu beli ya disimpan aja, simpan. Terus pengen ngadu diadu. Saat itu juara di tempat di Malang, di tempatnya Cak Jo, ya kan? Terus habis itu vakum karena Mas Tommy Bapak ini masih apa ya, awam bermain burung. Akhirnya karena nganggur dia mabung. Sekarang giliran Mas Tom. Nah, ini baru pertama kali ya main burung ya tadi. Iya. Ya, termasuknya ya sih. Iya. Ceritain pengalamannya kok bisa mau main murai itu apa? Iya, apa ya? Tuntutan sih menurutku. Tuntutan dari kita kan juga jualan baju dari di burung-burung, jadi secara otomatis mau enggak mau ya harus ikut tampil juga lah. Jadi saya influence, saya pengaruhi, jangan jualan, jangan dagang aja, bukan provokatornya Om. Tapi sebelum saya provokator, dia sudah punya murai itu, punya, sudah punya, pernah beli cuca hijau saya, cuca hijau saya bagus, di rumah nggak tahu bermain, dibawa dia, saya pernah ke rumahnya dilihat, kok jadi kayak gini cuca hijauku, gitu loh, kok jadi kayak gini, fokus ke murai soalnya. Nah terus ikutan ke barometer, ikut ke Tangerang, ikut ya Magelang, ikut terus sampai Piala Raja kemarin, ikut Piala Kerajaan, ikut di situ saya influence mulai awal-awal sama saya lah, saya influence paling enggak buat hiburan, jangan dagang aja. Kita ke lomba burung, bawa burung lah, dinaikin lah, udah ikut tiket murah-murah duluan lah. Nah ini tadi dia nggak berani pak, tiket tinggi. Udah aku tiketin, dah aku berani. Oh, dia yang modalin ceritanya. Aku berani. Wey, itu. Keren. Di sama di Ponorogo juga gitu, tiket gede nggak berani. Udah aku hajar. Itu. Jadi andaikan kalah pun terbayar ya, karena tadi diam-diam itu tadi ya. Iya. Yang biayain Om Pian. Iya. Thank you.
bentar, saya masih penasaran ini. Anggaplah teman-teman yang nonton juga penasaran. Iya. Ini dagang maksudnya dagang apa? TNTN. Jadi beliau punya usaha ya. Punya usaha kaos TNTN dan ini sudah menasional ya. Siap. TNTN seperti ini bikinan TNTN. Oke. Okay. Ini bosnya TNTN. Jadi, tapi kaosnya minta aku ini. Jadi gini, selama ini produk kaos TNTN dia ownernya. Beliau lah orangnya. Iya. Juga dekal sangkar, mobil, ya kan, sangkar, oke, semua. Sebagian Kroasia itu dekalan dari TMTN, KWK, sama HB. Alhamdulillah semua itu support gratis saya, sangkar-sangkar itu. Support gratis ya? Jadi sangkar-sangkar saya Kroasia itu gratis semua, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. KWK, Bro, HB, dirangkul semua lah. Dan TMTN, terima kasih. Saya jadi endorse. Oh gitu ya. Kroasia jadi endorse. Sebenarnya ini gratis semua loh ya. Ya gini loh Be. Saya kan juga YouTuber gitu. Yeah. Saya cuma berharap juga sih sebenarnya di endorse. Gini. Kan pertanyaan saya juga promo juga nih. Ada syaratnya Mas ini. Oh gitu, gimana? Kenapa teman-teman KWK dan lain-lain TMTN itu mensupport kita, mensupport saya pakai Kroasia, gratis semua, sangkar apa kaos gratis. Kenapa? Karena mereka tahu kebaikan saya. Oke. Okay. Jadi syaratnya jadilah orang baik dulu, baru akan dapat support pasti. Gitu ya. Ya. Berarti selama ini akan baik. Kan nggak tahu baik nggaknya. Ya juga sih. Iya kan. Menang terus gini. Mereka kan sering kumpul saya, jadi tahu. Gitu ya. Syaratnya jadi orang baik apa sih? Intermezzo ya. Syaratnya jadi orang baik. Kita selalu mendoakan orang lain untuk sukses, itu aja. Amin. Umbia selalu sukses ya. Amin. Sip. Itu doa. Itu cara baik juga ya. Itu salah satu orang baik. Itu cara itu contoh itu. Emang harus gitu orang baik. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Para bapak-bapak, para bos-bos yang sekarang lagi duduk dan bisa menginfluence seorang pengusaha menjadi kecomannya akhirnya. Iya. Oke, thank you banget dan selamat juara di tiket utama ya. Yeah. Tiket 2 juta si Tom. Iya, terima kasih. Thank you banget, Om Bian.